Serangan perlawanan dilancarkan oleh pasukan Houthi Yaman di Tel Aviv merespons tewasnya pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah. Serangan tersebut berpusat di Tel Aviv dan Israel Tengah pada Sabtu 28 September 2024, termasuk di Bandara Ben Gurion. Sejumlah rudal lolos Iron Dome meskipun sebagian rudal Yaman ini bisa diantisipasi oleh Aerial Defense Array milik Israel. Dari video yang ada, kepanikan juga terjadi saat sirene meraung di Tel Aviv. Terlihat banyak warga sedang berkumpul di sebuah lapangan besar, sementara di sampingnya bangunan tinggi menjuntai. Kepanikan pun terasa dan membuat warga berhamburan kala melihat serangan dilancarkan lewat rudal Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.